Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di Piping Tutorial Channel. Pada video kali ini teman-teman, saya ingin menjawab salah satu pertanyaan dari seorang teman, yang dimana beliau menanyakan apa perbedaan antara short radius dengan long radius elbow. Baiklah teman-teman, langsung aja saya coba untuk menjelaskan perbedaan daripada long radius elbow dengan short radius elbow. Di sini ada sebuah elbow teman-teman. Contoh elbow long radius ya seperti ini. Jadi sebuah elbow itu teman-teman, center line-nya itu dari center line ini ke bibir elbow. Dari center line ini ke bibir elbow. Yang dinamakan radius teman-teman adalah jarak dari pusat ini ke center line elbow ini. Ini yang dinamakan radius. Jadi pada intinya yang membedakan short radius dengan long radius elbow adalah di mana long radius elbow itu lebih panjang radiusnya dibandingkan dengan short radius elbow. Kalau kita contohkan ini sebagai short radius, short radius, short radius, maka kalau long radiusnya ini lebih panjang, jarak dari center line ini ke center line elbow-nya lebih panjang. Itu yang dinamakan long radius. Kalau yang ini kita contohkan sebagai short radius, maka long radiusnya ini yang lebih panjang. Hanya itu teman-teman yang membedakan antara short radius dan long radius. Dari segi bentuknya, yang long radius itu lebih panjang seperti ini dan short radius itu lebih pendek. Kalau untuk dari segi rumus untuk mencari center line-nya, kalau long radius itu sama dengan 1,5 kali nominal pipe size. Ini sudah pernah kita bahas teman-teman di video yang terdahulu. Namun kalau short radius itu sama dengan 1 kali nominal pipe size. Itu untuk mencari center line-nya teman-teman. Jadi bedanya cuma di sini aja teman-teman, dari segi bentuk dan dari segi rumus mencari center line-nya. Oke, saya kira itu aja teman-teman video yang sangat singkat ini untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang pemula. Sebenarnya pertanyaan ini sangat sederhana teman-teman, tapi tidak apa-apa saya jelaskan kembali. Terutama bagi teman-teman yang baru mengenal dunia piping konstruksi, begini cara untuk mencari center line elbow long radius 90 derajat. Ini rumusnya. Itu aja yang dapat saya sampaikan teman-teman. Mudah-mudahan bisa membantu. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.